Okay guys, hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Bersama dengan Budi sekarang ini, antara artis yang akan perform di Songkran Day Out anjuran UChat, Bang Face. Semakin laris nampaknya Bang Face ni. So you guys, Songkran Day Out nak buat apa di acara main-main air ni? Acara main-main air, kita main air sekali lah. Dengar cerita setengah jam. Jadi 5-6 lagu Bila macam tu. Dengar cerita lah kan, setengah jam atau 45 minit lebih kurang yang tu. Jadi seperti biasalah, Bang Faith akan main lagu baru dan juga lagu baru daripada album terbaru berjudul Pop. Dan campur dengan lagu-lagu lama lah. So sambil main 13 April ini. Ya, betul. Okay, yang pastinya peminat-peminat Bang Faith nak datang sini untuk enjoy the music, right? So you guys nak pesan apa-apa tak untuk diorang? Bawa pistol air banyak sikit. Bawa pistol air sebab kita akan main air kau-kau situ. Ya, yeah, betul. Paling penting kan suruh beli tiket dulu. Cuma nak beli tiket. Yuk. Ingatlah. Kita guna UChat Pay, okey? So UChat senang je. Download UChat and then boleh gunakan UChat Pay untuk beli tiket untuk ke Songkran Day Out ni. Alright. Kita nak cakap sikit tentang album yang baru dia Pop. Kenapa Pop yang dipilih untuk jadikan tajuk album? Sebab kali ni kita nak buat sesuatu yang berlainan juga. Kita nak eksperimen muzik kita orang daripada sejenis pop punk kata orang kan. Kita nak buat lebih pop, lebih ringan, lebih, sebab kali ni kita orang pakai producer. For the very first time kita orang tak pernah pakai producer lain. So album ni pakai producer, nama dia Easy Musa. Itulah yang telah membuat impak kepada album ni tu. Lagu semua memang lain dan kita orang pun happy dengan 8 buah lagu, 4 English, 4 Melayu. Boleh beli Instagram Bang Face, tanya je. Instagram. Selain tu? Selain dari itu? Selain itu kita ada campus tour pada 29 Mac ni di UiTM Puncak Alam. Dan seterusnya di UPSI 12 April, sehari sebelum 13 ni hari ni. Yep. Dan baru-baru ini Wings telah memilih Bang Face untuk berkolaborasi dalam satu konsert. Wings kot. Kan? Wings tak pernah lah tak pecah panggung kalau Wings akan buat konsert. You guys macam mana untuk persiapan untuk konsert tu? Mungkin boleh wawarkan sedikit. Pertamanya kita nak ucapkan terima kasih kepada Wings dan juga Dato' Awi yang memberi peluang. Seperti yang Dato' Awi explain kat kita orang, Bang Face adalah band pertama untuk ikut dia punya konsert. Lepas ni Wings akan ada tempat lain. So setiap venue dia akan bawa band lain katanya. So besarlah plan Wings untuk 35 tahun kan. So the first venue kita orang peluang Bang Face, Laksmana Metal. Konsert Laksmana Metal. Tak semestinya kita orang main metal, kita orang just bergabung dengan Wings untuk buat sesuatu yang berlainan untuk industri kali ini. Dan kita orang teruja sangat-sangat. You guys akan berkolaborasi atau berduet dengan Wings ataupun you guys akan buat open act? Kiranya kali ini kira lebih kepada kolaborasi, yes. You guys akan nyanyi lagu Wings nyanyi lagu Bang Face, mungkin macam tu? Benda tak ada yang pasti lagi dah kan, semua dalam planning lagi. Tapi memang Sam akan nyanyi lagu Wings jugalah. Kita akan nyanyi 1, 2, 3 ke, and then kita akan cuba buat gabungan ke kalau semua terpulang lah kepada Dato' Awi. Okay, you guys, ucapan untuk peminat-peminat, panggil suruh diorang download UChat dan juga datang 13 hari bulan. 14 pun datang juga. You guys 14 sibuk kan. Tu 13 kena ada di sini. Peminat-peminat Bang Face semua kena datang bawa air. Kan? Bawa air, jangan tak bawa air. Bawa pistol sekali. Jangan bawa air Milo sudah. Okay you guys. Nyanyi sikit. Okay, kepada peminat Bang Face, jangan lupa datang ke konsert Songkran Day Out ni pada 13 April dan juga jangan lupa datang ke Pop Campus Tour kami juga. Yeah. Nyanyi apa pun tak tahu. Alright. You guys jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Jangan lupa untuk download UChat. UChat untuk dapatkan tiket ke Songkran Day Out. Thank you so much, Bang Face. Thank you so much.